Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita lagi, dapat kita datang ke rumah Allah semayang berjamaah fardu maghrib, dapat kita pula duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan akhir hidup kita di dalam keadaan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, aku nak sambung sikit tentang tadi pengenalan diri daripada imam bagi tahu tadi. Kalau dalam kitab Arab dia bagi ta'aruf. Nama aku Nahak Afandi bin Ghazali. Anak ada 11 orang. Cucu ada 9 orang. Umur 48 tahun. Ya, mengaji macam Ustaz cakap tadi lah. Ya, sebenarnya tak payah beritahu pun tak apa. Aku bukan pandai pun tuan-tuan, bodoh. Tapi dah orang suruh mengajar, aku mengajar lah. Ya. Aku ditinggal Kuala Kubu Baru, Madrasah Darul Atiq. Sekolah kami ni ditubuh pada tahun 1980. Dekat dengan kem komando Kuala Kubu. Ada anak-anak murid aku komando Kuala Kubu ada. Dan sekolah kami ini anak murid ada 100 lebih. Ada anak yatim, ada anak luar nikah. Dulu mak bapak aku ada dulu masa dia hidup. Dia bela anak luar nikah daripada baby, dah besar umur 12 tahun, dah hafal Al-Quran. Ada orang gila, sekolah kami ada orang gila. Kami ada bela orang gila. Ya, ada dulu ada 12 orang, sekarang tinggal 6 orang. Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh telefon ke aku. Kalau aku ada ibu tunggal, ada 7 orang. Tapi umur 72. Kalau berminat, boleh telefon ke aku. Ada seorang tu opah dara, tak pernah nikah. Umur 83. Tapi gigi 3 je tuan-tuan. Ya? Ha. Sekolah kami ni, dia punya daftar kemasukan. Kami tak ada macam sekolah lain. Dia ada temuduga. Sekolah kami ni syarat dia satu je. Dia nak belajar, dia boleh bangun malam sembahyang tahajud, dia boleh puasa Isnin Khamis, dia boleh ikut peraturan-peraturan di madrasah kami. Iaitu daftar, kami panggil daftar wakaf. Masuk aja dia kena bayar daftar wakaf untuk kitab dia, tempat tinggal dia RM535. Itu pun bagi yang kemampuan. Kalau anak yatim, anak orang susah, kami tidak kenakan tentang daftar wakaf. Tentang pembayaran setiap bulan, kami buat nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Tapi bila kami buat nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah, ramai tak bagi. Lah, ya. Nah, macam mana? Sama lah yang macam aku ceramah ni. Aku ceramah ni tuan-tuan jangan risau. Paling lama 1 jam. Ya, lebih 1 jam sebab pembayarannya 1 jam sahaja. Ya. Sebab aku ceramah aku tak minta duit. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tuan-tuan tak bagi, aku tak ambil lah, tak bagi. Tapi elok bagi, itu aja. Aku lepas ni nak pergi ke Johor Bahru. Ada kuliah subuh malam tadi di Pulau Pinang. Aku jarang jumpa bini, tuan-tuan. Ya, jarang jumpa bini. Jumpa sekejap. Anak 11 kak, tuan-tuan. Kalau selalu jumpa, muaulah 23, tuan-tuan. Ya. Baiklah, kita mulakan tazkirah pada malam ni. Tajuk tentang keagungan ibadah korban. Korban, qaf ra ba alif nun, korban. Qaf adalah qanaah, kemuliaan. Sesiapa yang dia mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh berkorban. Korban ni bukan dia nak korban lembu ya. Korban ni bukan dia nak korban kambing ya. Korban ni bukan dia nak korban unta ya. Korban ni banyak kaedah. Sama juga kita sebagai tentera, dia boleh berkorban diri dia daripada dom, dia datang ke rumah Allah semayang berjemaah. Kita pula berkorban daripada rumah, kita datang ke rumah Allah semayang berjemaah. Ini yang ini dah dinamakan pengorbanan. Bukan senang nak buat tuan-tuan, susah nak buat. Sebab itu bila kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena korbankan diri kita. Hamba kena dia berkorban untuk Allah. Ini malam Jumaat, perbanyakkan menyebutkan Allah. Ya Allah, 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 ya Allah.
banyak sebut tuan. Siapa dekat dengan Allah, Allah dekat dengan dia. Ha tuan. Ini tak ada malam-malam. Ya Facebook, ya Facebook, ya Facebook, ya Facebook. Tuan-tuan, kita semua mati. Semalam aku cerita buat tentang alam barzah di Pulau Pinang. Setiap manusia ni semua mati, tuan-tuan. Ya, tapi bila kita semayang, ini pengorbanan di dalam solat. Nanti aku masuk cerita lah buat tentang korban. Ya, ni baru mukadimah, tak panas ni, tuan-tuan. Ya. Tebu tak merah ni. Wah, eh. Tebu tak merah. Motor Waisuku, Waisuku ke Waisuki? Wah, eh. Baru ada motor Waisuki, baru ada motor Waisuku dah heboh ke orang ah. Tuan-tuan kenal siapa Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika dia wafat, dia meninggal dunia tuan-tuan, dalam rumah Abdul Rahman bin Auf, emas dia, ketulan emas besar-besar meja ni perpuluhan. Satu pendapat mengatakan ratusan. Apabila wafatnya Abdul Rahman bin Auf, sahabat pecahkan ketulan emas. Pecah. Pecah diparaikkan kepada isteri-isterinya dan diparaikkan kepada orang yang memerlukannya. Inilah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf orang yang sangat kaya. Tetapi dia kaya, dia tak, dia bukan macam kita, tuan-tuan. Kita kaya, tapi kaya hutang. Kaya kurukut punya orang, bah, ya, tuan-tuan. Tuan-tuan beruntung, negara lain semua kacau bilau. Negara kita ni aman damai. Negara kita ni masih lagi aman damai. Kita datang semayang berjamaah, kita melakukan ibadah, ibadah korban, tidak mendapat tentangan, tidak dibom oleh orang, tidak dibunuh oleh orang. Tuan-tuan tengok di Palestin. Di Palestin orang nak datang semayang berjemaah dibunuh. Perempuan nak pergi semayang ke Masjidil Aqsa dirogol. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok sendiri. Ya, ini dikatakan negara kita paling aman, tuan-tuan. Kadang-kadang orang salahkan kerajaan, kadang orang salahkan menteri, kadang orang salahkan pemimpin. Sebenarnya tuan-tuan, negara apabila mendapat balak, negara apabila mendapat musibah, negara apabila banyak dosa dan maksiat, bukan salah pemimpin. Jangan salah tafsiran. Tuan-tuan buka dalam kitab tasawuf. Ulama beritahu yang salahnya adalah rakyat sendiri, yang salahnya adalah manusia sebab mereka meninggalkan sembahyang. Ha, tuan-tuan. Ramai orang tak sembahyang, tuan-tuan. Sembahyang pun tak belajar. Ayuh. Tuan-tuan buka, ni buat pengorbanan ni. Sebab kita nak bertemu dengan Allah, kita kena berkorban. Tengok Nabi Ibrahim, tengok Nabi Ismail. Tuan-tuan tengok, tengok tentang Rasulullah SAW. Sebab itu bila nak semayang, kita kena bersih. Sebab nak menghadap Allah. Alif, Allahu Akbar. Dalam bab solat, kata Nabi Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nabi juga ini. Sebab itu takbiratul ikhram ni, syaratnya 10. Siapa tak mengaji buat solat, semayang sah tapi Allah tak terima. Sebab itu dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Cilaka dah bagi orang semayang. Oh. Tambah pula semayang pakai seluar, pakai t-shirt, sujud nampak lubang pungkong. Ha, sebab itu siapa semayang pakai seluar, siapa semayang pakai t-shirt, hati-hati. Tuan-tuan, siapa pula kencing dalam jamban, dalam bilik air, orang Perak kata dalam bilik air, hati-hati jangan kencing menderi. Kencing, asal hukum kencing ni sunnah itu adalah bertenggung. Apabila dia tidak terus bertenggung, hendaklah dia kencing berdiri, diharuskan baginya. Apabila dia kencing berdiri di halayak ramai, dia mangkuk-mangkuk R&R di pejabat-pejabat, maka hukumnya adalah haram. Ha, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan, jangan kencing ya di halayak ramai kat mangkuk. Oh, besar, panjang. Ini haram. Ha? Ha, sebab bermulanya seksa kubur daripada kencing tak bersih. Tuan-tuan, ya. Tadi baiklah. Qona'ah. Kemuliaan. Bukan senang mendapat kemuliaan, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri. Ramai orang boleh korban. Ramai orang boleh datang masa hari raya korban. Tuan-tuan tengok sendiri. Masa hari raya korban, orang ramai datang masjid. Ramai datang surau. Kadang orang tak pernah datang surau, datang masjid pun datang. Sebab apa? Sebab nak ambil daging korban. Ha. Buat daging korban kena mengaji. Korban di luar negara, korban dalam negara,
korban di luar negara, siapa yang boleh dia wakilkan? Ini bila masuk satu Zulhijjah, di antara daripada Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sesiapa yang dia yang berkorban, janganlah dia potong kukunya, jangan dia potong bulunya, jangan dia cukur bulunya. Apabila dia menjaga tentang adab-adab, apabila dia di dalam korban, dia mendapat pahala, dan dia di antara mana bulu-bulu dan kukunya, sebanyak itulah maka dia diharamkan daripada api neraka Allah. Oh, dah. Kalau bagi pula Imam Asy-Syafi'i, sunat muakkad. Tapi ustaz, apa hukum kalau dia berkorban, kalau dia potong kuku juga, kalau dia cukur juga rambut, dia potong rambut juga, adakah haram? Tak haram. Ya, tapi makruh. Lepas itu dalam hukum, dalam kitab dia panggil furuk. Furuk ni cabang. Lepas itu bab hukum dan hakam, jangan kita bergaduh. Kadang orang cakap, orang ni isap rokok, dia jadi imam ni. Orang ni isap rokok, dia jadi imam ni. Baju ada gambar-gambar patung, ada gambar katun-katun, tak boleh jadi imam ni. Tak masalah, boleh tuan-tuan. Jangan kita bergaduh. Sebab itu ulama suruh kita mengaji. Tuan akhir zaman, orang ni duk bergaduh, orang ni, ustaz ni bergaduh ni, ustaz ni bergaduh. Tuan-tuan tengok siapa dia, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pendapatnya berbeza dengan Imam Malik. Imam Malik pendapatnya berbeza dengan Imam Hanafi dengan Imam Hambali. Tetapi mereka tidak pernah bergaduh. Tuan-tuan kata siapa Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i ni masa dalam kandungan, bukan macam kita 9 bulan 10 hari. Dia dalam kandungan, tak silap, dalam satu riwayat mengatakan 4 tahun lebih. Sebab itu Imam Syafi'i ni keluar daripada perut ibu, dia menjadi orang yang sebenar-benar bertawakal kepada Allah. Tuan-tuan, ya. Cuba kita lihat, ya, yang semasa mereka di alam arwah, mereka semua dipanggil, Allah panggil semua. Semua Allah panggil kita. Allah tanya, "Alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Adakah benar aku ini Tuhan kamu?" Kita jawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Semua tuan-tuan itu mereka turun dekat bumi, mereka duduk dekat dunia. Itu yang Nabi keluar hadis, ad-dunya mata'ul ghurur, dunia itu tipu daya. Sebab dunia mereka bergaduh di antara suami isteri, sebab dunia mereka bergaduh di antara jiran dan jiran, sebab dunia mereka bergaduh satu jabatan, sebab dunia mereka bergaduh satu koryoh, tuan-tuan. Sebab dunia tuan-tuan, sebab itu penduduk syurga tak ramai tuan-tuan, tak ramai sikit. 1999 dalam api neraka Allah, seorang sahaja dalam syurga Allah. Tak ramai, sikit eh tuan-tuan, sikit sangat. Tu Nabi dalam satu pendapat mengatakan, Nabi menangis 6 jam, dia memikirkan umatnya, dia memikirkan kita. Nabi, tuan-tuan kenal Nabi, siapa Rasulullah? Rasulullah ni tuan-tuan, dia jumpa orang, dia senyum. Rasulullah ni kalau jumpa orang, dia duduk bagi salam. Rasulullah ni dia manusia number one masuk dalam syurga, dalam poket dia tak pernah tak ada. Tak pernah tak ada, tak pernah tak ada. Hadis sahih, dalam poketnya tidak pernah tak ada kain sugi. Ini Rasulullah. Kita dalam poket, rokok macam ada, rokok tak ada tak sah dah. Ya. Dalam poket Rasulullah tiga benda. Kain sugi, minyak wangi, sikat. Rasulullah rambut cantik, tuan-tuan, ya. Baiklah, tentang qanaah. So, siapa nak mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengorbanan? Ya, cuba kita lihat tentang Nabi Ibrahim. Cuba lihat tentang Nabi Ismail, Nabi Allah Ismail. Macam mana mereka berkorban? Macam mana mereka menjalankan tanggungjawab sebagai seorang hamba kepada Tuhannya? Mereka tidak pernah membantah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sami'na wa ata'na. Kalau mereka tidak pernah membantah sami'na, bukannya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Macam kita berkorban. Ya, bukan senang tuan-tuan nak berkorban ni, susah. Ya, susah nak buat ni. Macam isteri, dia berkorban untuk suami. Suami berkorban untuk isteri. Isteri ni kalau tuan-tuan buka di dalam bab tentang rumah tangga, kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatani. Kemih rumah, sapu rumah, gosok baju, masak nasi, semua basuh begak anak bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, hendaklah yang dilakukan adalah suami. Oh, suami. Bagi Imam Hanafi, kemih rumah, sapu rumah, gosok baju, apa semua, barulah bagi Imam Hanafi, bagi perempuan. Tapi kita akhir zaman, kita tak mengaji, tuan-tuan. Mana mengaji? Bila nikah, ingat, hang bini aku. Hang jangan lawan aku. Hang lawan aku, jaga hang. Orang Kedah, kan? Ni balik ni, jangan lupa buat ayat kopi jantan. Ni malam Jumaat, jangan lupa.
Ha, tuan-tuan, sebab itu makan ubat ni dia bahaya, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan kena belajar bab isteri dalam haid. Lepas itu Nabi beritahu dah antara dua lubang yang diharamkan. Nabi kata haram dua lubang, iaitu lubang belakang, lubang pungkok. Yang kedua, lubang faraj apabila isteri di dalam haid. Tetapi ada kaedah-kaedahnya lagi, tapi aku tak terang. Maksud terhad, tuan-tuan. Ya? Maksud terhad. Baiklah, nak mendapat kemuliaan muka senang. Sama kaedah macam solat, tuan-tuan. Solat ni kita berkorban. Kita berkorban untuk Allah. Kita semayang berkorban untuk Allah. Baik tu nak semayang ni, tuan-tuan nak semayang ni, kena bersih, kena wangi, kena harum. Sebab kita nak bercakap-cakap dengan Allah. Mulut tu siapa risau rokok dekat luar nak semayang, kumur-kumur dulu, bersugi dulu mulut. Ha? Siapa nak semayang ni, handphone padam. Sebab kita nak menghadap Allah. Nak menghadap Allah, kita ni nak bercakap-cakap dengan Allah. Sebab itu kaedah takbiratul ikhram, tak kaedahnya, dia punya syariat dia 10. Alif tak boleh panjang. Orang naik motor dah sampai dah. Kawan semaju lah. Lam tak ada panjang. Allahu akbar. Kena azan, kena semayang. Aduh. Ra kena mati kan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Siapa jaga semayang cukup, tuan-tuan, hidup berkat. Siapa jaga semayang sungguh, tuan-tuan, dia perniagaan berkat. Siapa jaga semayang sungguh, akan dinaikkan pangkat kalau dia bekerja. Sebab dia urusan dengan Allah, dia jaga sungguh-sungguh. Tuan tengok, ha? Di dalam bab tentang peperangan, Rasulullah pun bagi tahu dah, dalam peperangan pun tidak boleh tinggal semayang. Dipanggil semayang khauf, semayang takut, tuan-tuan. Ha, tapi akhir zaman, ramai orang tak semayang, tuan-tuan. Ha? Ya? Semayang pun cacar merbah. Allahu Akbar. Ini bukan ada dalam empat mazhab. Allahu Akbar. Ini mazhab penyu. Allahu Akbar. Imam Asy-Syafi'i bawah dada atas pusat. Allahu Akbar. Atas jantung. Ini Imam Ar-Rafi'i, kawan baik Imam Syafi'i. Ya. Allahu Akbar. Ini Imam Maliki. Allahu Akbar. Satu mendapat mendekan Hanafi, ya. Ha, tuan-tuan. Itu kena mengaji. Ini tak mengaji, tengok orang semayang pelik, ya. Allahu Akbar. Orang semayang gini. Oh, Wahabi, 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 Wahabi. Itu orang Parkinson, faham? Ya, ha, baik tu kena mengaji, faham? Ya. Orang semayang hati kursi banyak tak sah sebab tak mengaji. Lah, ya, kena mengaji, ya. Tapi kita untung. Untung macam mana? Bila kita belajar, kita dalam keadaan menuntut ilmu, kita salah, Allah ampun dengan kita. Bila pengorbanan seorang hamba kepada Tuhan dia. Tuan-tuan, ya. Lepas itu dalam semayang kena jaga sungguh tentang ingus. Dalam semayang kena jaga sungguh tentang berludah. Dalam semayang kena jaga sungguh tentang bacaan Fatihah. Dalam semayang tentang kita baca tahiyat, kita jaga sungguh. Jangan ganggu orang sebelah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang kanan dengar, orang kiri dengar. Hukum dia harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang ketiga, keempat, keenam, ketujuh dengar, hukumnya makruh. Baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Satu masjid dengar, haram. Ini was-was. Ya, ha, tuan-tuan. Ya, syaitan jahat, tuan-tuan. Syaitan ni ilmu dia power. Itu ulama bagi tahu dah, duduk dalam jamban dengan lama-lama. Dalam jamban, jamban. Jaman yang duduk lama. Siapa duduk dalam jaman lama-lama, dia akan mewarisi sifat papa. Siapa suka melihat kemaluan, akan mewarisi sifat papa. Siapa suka banyak tidur, akan mewarisi sifat papa. Siapa banyak makan, akan mewarisi sifat papa. Papa tu apa? Mata je tak suka baca Quran. Lidah tak suka berzikir. Tangan tak suka tolong orang. Faham? Ya, tengok orang insiden, dia bukan nak tolong angkat. Dia cuma ambil video je. Oh, orang insiden, orang insiden, orang insiden ni, orang insiden. Orang tu nak mati lah, tuan-tuan. Angkat orang tu, faham? Ni akhir zaman, dunia nak kiamat lah, faham? Sebab itu, bab perihal melihat perempuan, dia tak haram, tuan-tuan. Perihal pegang perempuan, dia asal hukum pegang perempuan, dia saja-saja pegang maka haram. Melihat perempuan, dia tak haram, harus sahaja. Biarkan jatuh haram bila mendatangkan syahwat. Itu bila perempuan naik motor depan jatuh. Nampak perempuan jatuh, tolong lah, jangan tak tolong. Jangan angkat motor tu, angkut orang, faham? Pada ketika itulah nak pegang perempuan, faham? Eh? Tak haram, tuan-tuan. Angkat, pikul tu, faham? Jangan bini nampak, udah, faham? Bini nampak mampu, ya, tuan-tuan. Eh? Ha. Baiklah, tentang korban. Korb adalah kunaah kemuliaan. Korb, roh. Roh adalah redha.
Ha, kau senang mendapat redha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil quran imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billah, aku redha Tuhanku Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku redha Islam itu agamaku. Wa bil quran imama, aku redha Al-Quran itu imamku. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku redha Muhammad itu nabiku. Oh, mudah. Ha, Rasulullah ni tuan-tuan, hebat Rasulullah eh. Satu pendapat mengatakan sahabat duduk belakang pokok kurma, kurma. Ya. Ha. Sahabat intel. Dia baru nak as Nabi dah kum. Sebab itu tuan-tuan jumpa siapa sekalipun bagi salam. Sebab Nabi bagi tahu dah ni hadis sahih. Nabi cakap apa? Bila akhir zaman dunia dekat dengan kiamat, sesiapa yang menghidupkan satu sunnah, dia akan mendapat 100 mati syahid. Kau tak, tak payah pergi Palestin perang kan? 100 mati syahid. Tuan-tuan macam aku tengok serban, satu sunnah. Ini dua, dua sunnah. Janggut, tiga sunnah. Kugi, empat sunnah. Jubah, lima sunnah. Bini pula dah kahwin. Eh, bini bukan seorang tuan-tuan, tiga. Ha? Ya, ha, tuan-tuan ya? Sunnah, faham ya? Berani bini tiga, mampu ya? Tuan-tuan ya? Ha. Orang perempuan tak lain tak marah, tak bini lebih dia marah, faham? Ya, orang perempuan. Tuan-tuan bagilah surat tanah, tuan-tuan bagilah surat kereta, dia boleh sign. Bagilah surat supaya sign boleh poligami. Putus tangan tak boleh, faham? Ya? Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain, tapi lebih kurang sama je, faham? Baik tu dalam neraka ramai orang perempuan. Semasa Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat dalam api neraka Allah ramai orang perempuan. 50 wanita, seorang lelaki dalam api neraka Allah. Maka sahabat bertanya dengan Rasulullah, wahai baginda, kenapa ramai sangat perempuan dalam api neraka, wahai baginda? Ya, bukan sahabat, Siti Aisyah. Wahai baginda, wahai Rasulullah, kenapa ramai sangat wanita dalam api neraka Allah? Kata Rasulullah, sebab perempuan itu mereka ramai yang tidak bersyukur. Tak bersyukur. Orang tengok lah masa baru nikah. Bukan baru nikah ha, masa baru tunang juga ha. Masa baru tunang, subhanallah, duk panggil bakal suami, ayang, ayang ke mana? Ya, ha, bakal tunang suami pula, ya, baby ke sini ni baby. Baru ni baru bertunang, baru nikah, minum kongsi jawa no, ni. Ayang, inilah pengorbanan suami isteri, pengorbanan. Ya. Minum kongsi-kongsi nak mencari keberkatan. Bila naik aja umur, naik je ada anak, ada mula dia berubah tuan-tuan. Ya, eh? Ha, berubah. Air mak sama minum air mak eh. Air kajik Fatimah sama minum eh. Ha, siapa minum? Suami minum eh, tuan-tuan. Ya. Eh? Air kajik Fatimah untuk orang perempuan, untuk rapat. Faham? Orang lelaki tak boleh minum. Faham? Eh? Tuan-tuan jangan salah faham. Betul isteri ni minta apa tuan-tuan kena bagi. Faham? Ini pengorbanan seorang suami. Betul suami ni aula sedekahnya kepada isteri dan anak. Suami dengan anak, suami dengan isteri tak boleh kedekut. Faham? Isteri minta apa tuan-tuan kena bagi. Bang, ayang nak duit nak beli bedak. Suami kena bagi. Bang, ayang nak duit nak beli gelang ni bang. Suami kena bagi. Faham? Dia beli gelang untuk siapa? Untuk dia pakai untuk suami. Faham? Tapi kadang-kadang orang perempuan dia salah. Dia beli gelang, dia bukan pakai untuk suami. Dia pakai waktu bila? Bila ada mesyuarat, bila kenduri kendara, bila hari raya, baru dia pakai. Dalam rumah dia tak pakai. Faham? Ini busuk punya perempuan. Faham? Yeah? Ha. Sunat perempuan itu memakai barang-barang kemas untuk suaminya. Sunat. Sunat untuk menarik perhatian suaminya. Sunat. Tuan ya, tu akhir zaman ya. Kadang ni akhir zaman orang duk muka ni. Ustaz membuat ustaz. Ha, muka muda jadi tua. Ha, muka tua jadi muda. Apa hukum ni tuan-tuan? Tuan buat tak? Apa hukum ni? Buka dalam kitab fiqh. Orang yang melukis gambar, orang yang melukis gambar itu tua jadi muda, muda jadi tua, tak kira lah ya, gambar itu dia edit-edit, maka hukumnya adalah harus, dia tak haram, boleh buat, tak masalah. Yang haram ni apabila dia mengubah ciptaan Allah, iaitu dia punya tubuhnya dia ubah, maka haram.
Ada bulu kening cukup? Cukup, dia cukup, dia taruh bulu kening kecil. Maka haram, tak boleh. Ya, ha, hidung dah penyek, dia bagi mancung, enjet, bagi botot, tak boleh. Wah, ya. Punggung kecil, enjet, bagi besar punggung, tuan-tuan, ya, bagi besar, ya. Tak boleh, haram. Faham, ya. Dia boleh apabila dalam darurat, bila operasi dibenarkan sebab nak menyelamatkan nyawanya. Tuan-tuan belajarlah kitab fiqh. Wah, ya. Tapi nak belajar masa dekat dunia, semasa di alam barzah, semasa dalam kubur, tak ada belajar dah. Sama juga macam kita nak minta ampun dengan Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Masa kat dunia, itu dalam hadis sebut penduduk-penduduk neraka. Sebab itu kita kena daripada sekarang ni, kita bila orang bila masuk bulan Zulhijjah, orang buat korban, kita kena mengambil iktibar. Orang sembelih daging lembu, kena mengambil iktibar. Faham? Ya? Itu di antara di dalam syurga Allah, binatang-binatang yang berada menjadi tanah syurga adalah binatang-binatang korban. Binatang-binatang akikah, binatang dekat dunia kita bela tu, kucing duk bela, arnab bela, lembu bela, ayam, binatang tu dalam syurga tak ada. Tapi dalam hadis mengatakan, kata Rasulullah, apabila kamu mahu, kamu ingin, maka Allah terus jadikan, Allah terus bawa terus depan kamu dalam syurga. Dalam syurga Allah hadis tuan-tuan, ni hadis sahih juga. Itu pengorbanan seorang hamba keluar daripada rumah. Kita keluar daripada rumah, daripada dom datang masjid. Daripada rumah datang masjid. Aku datang daripada rumah, daripada sini, daripada Kuala Kubu Baru, datang sini nak mengajar sini. Lepas itu nak pergi ke Johor Baru. Tuan-tuan datang jauh perjalanan. Nabi cakap apa? Sesiapa yang matinya dalam perjalanan kebaikan, semayang berjamaah, haji, umrah, fizabilillah, jalan fizabilillah. Nabi cakap dengan sahabat. Apabila dia mati dalam perjalanan urusan Allah, nanti dalam syurga Allah, Allah bagi dia istana sejauh mana perjalanannya. Oh, tuan-tuan. Tak nak? Tambah pula siapa mati malam Jumaat. Siapa mati malam Jumaat, jasad tak keput. Perempuan yang mati dalam keadaan mengandung, jasad tak keput. Muazzin melakukan azan, dia mati, jasad tak keput. Ulama akhirat yang berkata benar, berani cakap benar, mati, jasad tak keput. Oh, tuan-tuan. Tuan-tuan buka tentang bumi. Kita sekarang duduk di bumi yang pertama. Ada lagi 6 lagi lapisan bumi. Arasy ada 7 lapisan arasy. Bumi ada 7 lapisan bumi. Tuan-tuan buka tentang roh. Ya, ini pengorbanan. Ya, aku selit-selit ambil tentang korban sikit, ambil tentang roh sikit, ambil tentang solat sikit, ya tuan-tuan. Tak tahu lagi aku datang bila. Tuan-tuan, ya, kita tak tahu lagi umur kita adakah sampai besok pagi. Tak tahu tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tidur. Kau naik. Gelak. Kau naik. Panai tak ada ikut. Malaikat cakap, "Oi, dalam kubur." Oh, nah. Malaikat ni malaikat bukan nangki tuan-tuan. Dia kalau panggil orang jahat, dia kata, "Oi, wahai cilaka. Hoi orang yang melanggar perintah Allah. Hoi orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Rasakan kau." Oh, ni. Kalau kita orang soleh, dia datang seperti pemuda yang cantik. Tuan-tuan, ya. Jadi siapa nak selamat dalam kubur, perbanyak baca Al-Quran. Siapa nak selamat dalam kubur, perbanyak sedekah. Siapa nak selamat dalam kubur, kena jaga tentang solat. Semayang tak boleh tinggal. So sibuk macam mana, semayang tak boleh tinggal. Tuan-tuan, ya. Semayang tak boleh tinggal. Ya. Baiklah, tentang arwah ni tuan-tuan, ni pengorbanan, ya. Dia ada tentang bumi ni, bila kita mati, nanti bila kita mati, orang mandi kita. Nanti bila kita mati, orang korek lubang hidung kita. Semua ni mati. Tak ada siapa tak mati. Sebab nak syarat nak masuk syurga, dia kena mati. Ini labat tentang pengorbanan. Sebab itu kita nak mencari redha Allah. Apa sekali buat, kena cari redha Allah. Tuan-tuan, kena cari redha Allah. Sebab itu bila dia berkorban,
Kena ingat, apabila dia ingin melakukan ibadah korban, daging korban, sesiapa yang dia melapah daging korban, dia menyembelih daging korban, lembu ke, tak kira lah binatang yang dibenarkan korban, maka haram dia mengambil upah. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Ha. Adakah dia benar? Boleh tak bagi orang kafir daging korban? Ya. Ha. Buka dalam kitab Majmu'. Buka dalam kitab Bahrul Mahdi. Dua kaedah, apabila kamu mendapat daging korban dan daging akikah yang sunat, harus kamu memberi kepada orang kafir zimmi. Kafir zimmi. Haram kamu memberi kepada kafir harbi. Haram, tak boleh. Tapi kalau akikah dan korban itu dia yang wajib, maka haram kedua-dua kafir itu. Kafir zimmi, kafir harbi pun haram. Dua-dua tak boleh kalau akikah dan korban yang wajib. Ha, ini kaedah lah. Tuan-tuan tak ada masalah. Tuan-tuan kalau duduk berjiran, duduk taman, kalau ada daging korban, ada kita orang bukan Islam, dia baik dengan orang Islam, boleh bagi ya? Tak masalah. Faham? Jangan duduk bergaduh. Ha? Tak boleh. Haram. Tak sunai. Haram. Ngaji ya, tuan-tuan. Ngaji ya. Eh? Ha, tuan-tuan. Dia kalau mengaji, dia mengaji dia faham. Tuan-tuan. Ya? Ha, dia mengaji dia faham. Dia tak bergaduh. Faham ya? Lepas tu semayang kena belajar. Ini pengorbanan seorang hamba. Allahu Akbar. Ya, kenapa Rasulullah suruh kita tengok tempat sujud? Supaya kita menjadi orang yang benar. Kenapa Rasulullah dia suruh kita sejadah ni? Rasulullah, ulama beritahu sejadah warna putih supaya kita ingat mati. Entah. Kenapa Rasulullah suruh sembahyang kita rapat saf supaya syaitan jangan masuk tengah-tengah? Kau tengok di Mekah, di Madinah orang sembahyang rapat. Rapai, rapai. Kita ingat dia gay ah. Eh? Ha, faham? Sebab tak bagi syaitan masuk. Syaitan jahat kan? Kita ni tak jahat. Tuan-tuan, sama kisah Nabi Adam. Siapa kata Nabi Adam buat salah? Tak betul. Nabi Adam tak buat salah. Siapa belajar kita ahli sunnah wal jamaah, ya, akan jumpa dalam tu. Nabi Adam tak buat salah. Nabi Adam dia mengorbankan dirinya untuk dia turun di bumi. Tuan-tuan, tuan-tuan belajar dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Imam Nawawi. Belajar tentang kisah Nabi Adam. Syaitan dia goda Siti Hawa. Dia goda Nabi Adam tak lut sebab Nabi Adam dia Nabi. Nabi ni semua maksum, tuan-tuan. Maka dia godanya Siti Hawa. Siti Hawa ni bukan Nabi. Itu bila Nabi Adam dia turun daripada bumi, dia menangis. Kenapa dia menangis? Busuknya bumi. Banyaknya tai. Nak makan buah pun kena tanam. Nampak? Ya? Ha, dalam syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan nak buah. Pokok tuan-tuan nak buah. Buah ni tuan-tuan petik, dia tumbuh. Petik, dia tumbuh. Petik, dia tumbuh. Huh. Dekat syurga Allah, dekat dahi bidadari ada nama Rasulullah. Dekat dahi malaikat Allah ada nama Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Dekat leher bidadari Allah ada nama Rasulullah. Dekat dada bidadari Allah ada nama suaminya. Abang Naha. Naha nama aku. Abang Naha. Ya. Ha, tuan-tuan. Bidadari kalau panggil suaminya, abang, tak ada cerita lembut tuan. Tuan-tuan buka Rasulullah. Wa khurun ain. Cantik matanya, lawa matanya. Ni mata bidadari Allah. Tuan-tuan. Bidadari Allah ni tidak pernah disentuh oleh siapa pun, tidak pernah siapa sentuh. Siapa yang dulu sentuh tentang bidadari adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidadari ni tuan-tuan dalam satu pendapat mengatakan bila jatuhlah air liurnya di bumi, jatuhlah air liur ni di laut bumi, maka tawa air laut. Bukan macam bidadari dunia tuan-tuan. Waktu subuh saya gosok gigi, saya kumur-kumur, hamba kat suami. Hah, mati suami tuan-tuan. Inilah dunia. Dunia tu tengok. Hidung ada tai, telinga ada tai, ya. Dalam perut ada tai, mata ada tai, dalam mulut ada tai gigi. Ini dunia. Betul, bila kita masuk dalam syurga Allah, tai semua tak ada. Dia syarat dia kena mandi sungai yang bernama Nurul Hayat, cahaya kehidupan. Bila dia mandi dalam sungai ini, dia menjadi bersih, sebersih-bersihnya. Sebab nak masuk dalam syurga, penduduk syurga ni semua daripada nur. Tuan-tuan. Ini penduduk syurga. Itu mereka ta'aruf. Betul, dalam syurga, syurga kanak-kanak lain. Dalam syurga, syurga ulama' lain. Dalam syurga, syurga para nabi, para rasul lain. Dalam syurga,
syurga mak bapak lain. Sebab itu dalam syurga, kenapa syurga diasing-asingkan? Mak bapak tidak sama dengan anak. Sebab dalam syurga, kita nak bersukaria. Dalam satu pendapat mengatakan, satu kuku yang potong satu bidadari. Tuan-tuan fikir lah. Kalau 20 kuku, 20 bidadari. Senang lah tak? Senang lah. Dekat rumah kalau seorang potong, mau senang tak? Tapi kalau kat rumah bini potong kuku, hati-hati lah. Sudah bulan jari dia potong tak? Ya? Ha. Ni jari duk main wasak lah. Hati-hati lah. Ya? Ha. Isteri ni, perempuan ni, nak senang masuk syurga, dia buat tiga perkara. Pertama, dia kena berkorban lah untuk suaminya. Pertama, dia kena potong kuku suaminya. Mudah nak masuk syurga. Kedua, dia kena sapu minyak di janggut suaminya. Kalau suami ada janggut lah, suami tak ada janggut, tak boleh sapu minyak. Ketiga, sapu minyak di rambut suaminya. Tetapi sebelum sapu, minta izin dulu dengan suami. Jangan main sapu je. Suami tengah main telefon, datang ambil minyak, lu sapu. Nanti kena sepak ni. Minta izin dulu. Lepas itu kena tahu. Duit suami, suami punya. Duit isteri, isteri punya. Ya, duit bapa ada hak untuk anak. Sebab itu suami tak boleh ambil duit duit isteri. Isteri tak boleh ambil duit suami. Isteri boleh ambil duit suami bila suami bagi nafkah tak cukup. Ini bab ini dia bab ukur. Sebab itu nak nak nikah kena ngaji tu. Nak nikah kena ngaji. Ya, bukan main nikah. Abang belah sekarang nikah hantaran mahal. 15K, 20K. Tuan-tuan. Ha, tu yang tak nikah-nikah pun lah. Simpan-simpan tak dapat. Simpan-simpan tak dapat. Lepas tu tak berkat, faham? Ya? Ha, berkat ni tuan-tuan, apa? Berkat ni bila dalam keadaan yang lebih terbaik, yang dia mampu. Itu yang paling berkat. Faham? Baiklah, roh Allah reda. Ya? Tuhan raditu billah. Aku reda Tuhanku Allah. Dia berkorban untuk Allah. Dah senang. Wabil Qur'ani imamah. Aku berkorban untuk kitab Al-Quran. Tuan-tuan akhir zaman. Tengok di Kelantan. Anak kita, anak umat Islam sendiri duduk pijak Quran. Tuan-tuan. Kita selalu dengar di luar negara. Orang pijak Quran. Orang hina Quran. Orang bakar Quran. Orang bagi najis Quran. Sekarang kat negara sendiri kita, tempat kita, dah anak orang umat Islam sendiri pijak Quran. Al-Quran ni pula bila di dalam solat. Dalam solat, imam sembahyang maghrib tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il adhim. Tu. Amma, ain aja. Satu huruf di dalam solat. Bila semayang berdiri di dalam solat. Bila dia beruduk dalam solat semayang berdiri. Satu huruf, 100 pahala. Bila semayang duduk, satu huruf. Berapa? 50 pahala. Bila dia di luar solat, dia ada uduk. 10 pahala, satu huruf. Bila dia tidak beruduk, satu huruf, 5 pahala. Kalau dia dengar orang baca, mesti baca Quran. Ya, baca Quran, petang-petang baca Quran. Kita duduk tepi tu, dengar seronok. Kita suka. Satu huruf dapat 5 pahala. Senang nak kubur amal soleh tu tak senang. Lepas tu bila kita dalam kubur, siapa tak ada tolong lah. Faham? Ini pengorbanan untuk dalam kubur. Kita kena berkorban dekat dunia, kena kumpul amal soleh. Nak kumpul amal soleh. Nabi cakap dah. Siapa lepas subuh sebut nama aku. Siapa lepas subuh selawat ke aku 100 kali. Bukan susah tu tak senang . 100 kali sebut bukannya nak panjang, bukan nak kena baca selawat Tijriyah, selawat Badawi, selawat selawat Azamiyah, tak payah. Baca selawat pendek. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Siapa sebut nama Rasulullah 100 kali lepas sembahyang fardu subuh setiap pagi, Nabi beritahu, ni hadis sahih daripada Ibnu Abbas, Allah akan mengabulkan hajatnya dekat dunia 30 hajat. Dan Allah akan mengabulkan hajatnya dekat negeri akhirat 70 hajat. Baca lah. Lepas tu, lepas main subuh, jangan gopoh kapah sangat. Tuan-tuan. Aku setiap pagi, itulah amalan tak pernah tinggal. Kita baca sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, 1 minit, 100 tu, 1 minit 56 saat. Tuan-tuan. Ya? Ha, senang . Berok lagi lama berok. Tambah tekak. Nak pasang rokok .
lagi lama tuan. Sebut nama Nabi lah. Ui, Rasulullah tuan. Rasulullah ni siapa kata dia bila Rasulullah marah pipinya merah? Salah. Rasulullah ni dia kalau marah akan timbul urat dekat sini. Siapa yang selalu nampak? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ni Rasulullah. Tuan ya. Lepas itu kena mengaji. Tuan ya, kena belajar. Jangan belajar di al Facebooku, al WhatsAppu, al YouTubeu. Mana? Kenapa kita tidak mendapat berkat? Sebab kita tak belajar depan guru macam ni. Dia berkatnya dapat ilmu ni belajar depan guru, tengok muka ulama, belajar bertalaki, ambil kitab bertalaki lah. Ini yang berkat. Bila kita belajar di al-WhatsAppu, al-Facebooku, al-Googleu, al-YouTubeu, ya. Tengok dekat situ tidak mendapat keberkatan. Faham? Sebab kita tidak berhadapan dengan guru. Sebab tengok muka guru ni dapat pahala. Tengok muka orang alim ni dapat pahala. Tuan-tuan buka sejarah Imam Ghazali Hujjatul Islam. Imam Ghazali ni, bapaknya berkorban setiap hari. Bapak dia korban apa? Setiap pagi, bapaknya pergi jumpa seorang tok guru. Dia menghantar manisan. Bila dia hantar manisan kepada tok guru, dia cakap apa? Wahai guru yang soleh, tolong doakan anak aku Ahmad dan Muhammad menjadi orang alim. Imam Ghazali ni dia dua beradik, Ahmad dan Muhammad. Dua-dua wali Allah. Dua-dua orang yang cukup hebat. Itu pada satu ketika Imam Ghazali semayang Allahu Akbar. Adiknya, abang dia semayang di belakang. Bila di abangnya semayang di belakang, habis semayang, Imam Ghazali bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Abang dia cakap apa? Wahai adikku, kenapa engkau semayang tadi badan kau penuh dengan darah? Imam Ghazali cakap apa? Aku semayang tadi, aku sedang memikirkan darah haid. Imam Ghazali ni sebelum dia menjadi ulama tasawuf, dia mahir buat hukum fiqh. Itu dia bila abang dia tegur dia, dia tanya dengan abang dia, wahai abangku, engkau belajar bab tentang kesufian ini, engkau belajar tentang kasyaf ini, engkau belajar dengan ulama tasawuf ni, siapa guru kau? Tolong bawa aku, aku nak berguru dengan guru engkau. Aku nak belajar bab tentang hati. Hati aku kotor. Itulah kisah Imam Ghazali. Dia menuntut ilmu, bab ilmu tasawuf. Tapi itu dalam solat, aku tunjuk tuan-tuan. Ya? Ini pengorbanan. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Ini tauhid. Ya? Kalau kita tak ada wuduk, kalau kita bukan berdiri pada, kalau kita bukan dalam waktunya, kalau kita saja-saja kat luar, Allahu Akbar. Itu bukan solat. Solat ni dia adalah zahirnya dan batinnya. Ini solat. Allahu Akbar. Ini tauhid. Pergerakan. Allahu Akbar. Ini pergerakan. Ini fiqh. Ya. Hati. Ini tasawuf. Lepas itu pergerakan di dalam solat kena jaga sungguh. Orang perempuan kalau pakai telekong, hati-hati telekong. Kalau telekong dia jatuh dulu dekat bawah, dia sujud semua hati telekong, maka semayangnya batal. Tak boleh. Kalau siapa ada pakai kain rida, ada pakai serban, kain ni jatuh di tempat sujud, dia sujud semua, semayangnya batal. Sebab apa batal? Sebab benda itu sudah bersangkut paut dengan tubuhnya. Tapi kalau jatuh, sujud separuh, maka sah. Ini buat solat. Tuan tengok sendiri, kenapa semayang orang perempuan di belakang? Tak sama sekali satu sop dengan kita. Tuan-tuan cuba jawab, pasti apa? Kalau semayang satu sop, sah tak? Sah, tak masalah. Tapi akan mengundang gangguan jiwa. Sok belakang orang lelaki, sok depan orang perempuan. Orang perempuan rukuk, Allahu Akbar. Orang belakang makmum tak sujud, tak rukuk ni. Besar bonggong. Ni yang ulama suruh duduk belakang. Sebab itu kaedah soft, kena mengaji kaedah soft. Tuan-tuan, kaedah buat solat. Lagi satu di dalam, bila kita di dalam solat. Apabila rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, kamu nak kentut. Kamu nak kentut. Ulama kata bila kamu nak kentut pada ketika itu, ya, kamu tak payah tahan kentut. Kentut je. Walau kentut tu berbau dan tidak berbau. Siapa tahan kentut rakaat pertama, kedua dan ketiga, maka hukumnya makruh. Kentut je. Walau imam sekalipun, kentut je. Mikrofon kuat. Kentut je. Apabila tayahir, duduk tayahir macam ni. Ini dalam kitab dia panggil duduk tawarruk. Duduk tayahir macam ni.
Bila nak kentut, ulama' kata pada ketika itu, sunat kamu tahan kentut. Tahan kentut kamu. Sebab akhir sangat, walaupun singgit-singgit. Lepas itu bila duduk, lepas itu solat dia senang tuan-tuan. Bila dia semayang, solu kamaru aitumu ni usoli semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nabi cakap macam tu. Dia semayang ni, dia bukan menyusahkan kita. Semayang ni sebenarnya, dia menyenangkan kita dan memudahkan urusan kita. Itu dalam solat, kalau dia duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk, tak boleh. Maklumlah perut besar, punggung besar, tak boleh duduk macam ni. Duduk tahiyat awal. Senang kan? Nah. Bila dia tak boleh, dia perut besar, punggung besar, kaki sakit, dia sengging. Sengging orang sebelah. Orang sebelah pun sengit. Dah satu sop sengit. Ini kadang masalah. Faham? Betul bila kita mengaji dia faham, oh macam ni semayang yang Rasulullah buat, oh macam ni yang betul. Wah, eh? Tuan tengok semayang, kenapa dalam solat Rasulullah suruh kita luruhkan kaki? Untuk apa? Supaya kita jadi orang lurus. Dalam solat Rasulullah letak kaki satu jengkal eh. Satu jengkal eh. Supaya apa? Kita ni orang yang tertib. Orang yang tertib di dalam solat. Faham? Oh, tak dalam semayang kaki abang kausan. Macam ni seorang sok ah. Kena kita tahu kaedah ni ah. Ya. Ha, belajar ni tentang pengorbanan. Roh adalah redha. Dah senang mendapat keredaan Allah. Susah tuan-tuan. Orang yang dapat keredaan Allah ni orang di dalam rahmat. Itu penduduk-penduduk syurga semua dalam rahmat. Salah siapa kata orang pakai serban, orang pakai jubah, orang pakai keredah ahli syurga, salah. Siapa kata ahli masjid ahli syurga, salah. Siapa kata ustaz ahli syurga, salah. Salah. Penduduk syurga ni adalah, dia masuk syurga ni adalah dalam rahmat. Rahmat Allah. Bukan sebab dia pakai serban dalam syurga tak. Faham? Kena faham. Allah tak pandang pakai serban. Ya Allah pandang hati. Faham? Hati kena baik. Ya? Hati kena baik sungguh. Ha, kalau nampak pakai serban. Banyak orang kafir Quraisy pakai serban. Faham? Ya? Tapi kena mengaji buat serban. Nabi pakai serban. Nabi Isa pakai serban. Malaikat Allah pakai serban. Imam Mahdi pakai serban. Nanti Nabi Isa turun pasal dunia nak kiamat, dia pakai serban. Nabi Isa turun tak silap pada waktu subuh. Dia pegang sayap malaikat turun. Dajjal ni dia tak boleh bertemu dengan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa aja, dengan orang soleh pun Dajjal tak boleh bertemu. Tuan-tuan jangan salah tafsir. Dajjal ni bukan mata satu, Dajjal ni mata dia dua. Dajjal ni dia hidup bila? Bukan dia Dajjal ni bukan dia dah lahir, bukan dia lahir di, bukan sekarang baru lahir. Orang dok viral ke Dajjal baru lahir ada di Palestin, mata satu, tengah nyusu dengan mak. Kan? Dajjal lahir pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia digelar minal munzarin, di antara makhluk yang panjang umur. Dia dijaga di satu pulau oleh binatang yang bernama al-jasasah. Tu Dajjal. Ah, ya. Itu yang pada satu ketika aku lupa satu riwayat ni, atau sahih tak sahih ya, tentang Sayyidina Umar melihat dia melihat seorang kanak-kanak yang kata dia itu adalah Dajjal, dia nak bunuh. Kata Allah, bukan, kau tak boleh bunuh. Yang boleh bunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Tak tahu sahih tak sahih cerita ni. Wah, ya. Baiklah, roh adalah redha. Qaf roh. Ba adalah birrun, ketinggian. Tuan-tuan jangan risau sikit dia aku berhenti ya. Dah berapa minit? 40 49 minit. Ha, dia perjanjian 1 jam, ya. Ha. Tuan jangan lari sejam. Ha, ya, lari. 1 jam boleh dapat pahala semayang 1000 rakaat. 1 jam boleh dapat pahala semayang dapat ibadat 1000 tahun. Aku potong-potong. Ba adalah birrun, ketinggian. Ha, siapa nak mendapat ketinggian daripada Allah, dia kena banyak berkorban untuk Allah, untuk umat. Ini korbanlah. Ya. Bukan susah pun nak korban tuan-tuan, senanglah. Datang masjid, datang surau, tengok jamban kotor. Korban, cuci, faham? Nampak sampah, bersihat, senang eh? Ya, tengok orang bagi duit minyak kat ustaz, sagu hati ceramah, tak cukup. 200, aku korban, aku tambah bagi duit minyak kat ustaz. Kudu-kudu punya orang. Itu aku dah buat tabung untuk madrasah tuan-tuan. Ya, dia tabung darat hati tu madrasah aku. Kalau tuan-tuan nak melabur, nak saham untuk akhirat, tuan-tuan masuk dalam. Ya, sekolah kami ni, budak-budak sekolah kami ni pukul 4 pagi dah bangun semain tahajud. Sekolah kami pukul 4 pagi, azan tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Pukul 4 pagi. Itu ada orang cakap mikrofon. Bangun. Bangun. Bangun tahajud. Bangun tahajud. Pukul 4 pagi. Nanti pukul 4 pagi budak-budak naik. Naik semayang. Masa kami atas bukit. Budak-budak umur 9 tahun, 10 tahun. Nanti semayang. Dia semayang macam ni. Allahu Akbar.
Budak 10 tahun tuan-tuan. Orang umur 60 tahun tak main tahajud lah. Ha. Ingin senang nak jaga budak-budak apa Quran susah lah. Kadang-kadang masalah tentang ni lah. Kadang mak bapak dia tak ada nak jaga anak dah. Dia sibuk tentang kerja. Dia hantar anak apa Quran ni bukan sebab asuhan anak apa Quran. Sebab dia tak ada nak jaga itu ya bah. Pernah sekali orang hantar kat sekolah kami ni budak terlabik dengan gam. Dia bantai gam. Macam mana boleh lepas masuk situ aku pun tak tahu. Orang nak semayang zuhur, dia boleh tanya dengan ustaz, ustaz, ni semayang subuh ke, semayang apa? Oh, semayang zuhur. Macam mana budak ni apa Quran, tuan-tuan? Otak penuh gam lah. Tuan-tuan. Itu senang, tuan-tuan. Sebab itu, kalau siapa, tuan-tuan, siapa nak jadi ahli ilmu yang berjaya, dia syaratnya, tuan-tuan, syaratnya pertama, dia ada dua syarat dia. Pertama, dia dengan guru kena ada adab. Kedua, kena bangun malam. Main tajuk dari tinggi. Sama juga pejuang-pejuang Islam, tontro-tontro Islam, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan buka dalam hadis buat tentang di Padang Mahsyar, orang hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang mereka tidak menangis di Padang Mahsyar. Siapa dia? Iaitu yang pertama, umat Nabi Muhammad di malam hari, dia menangis takutkan dosanya. Ya Allah, aku ini banyak salah. Ya Allah, dulu aku pernah berzina. Dulu aku pernah minum arak. Dulu aku pernah makan duit riba. Dulu aku banyak salah. Malam-malam nangis. Ni orang ni besok di Padang Mahsyar, dia tak menangis di Padang Mahsyar. Yang kedua siapa? Iaitu para-para pendakwah, para-para penuntut ilmu, para-para da'i, para-para ulama-ulama di malam hari, dia berjuang, dia mengajak orang lain dah tidur, dia tak sampai rumah, duduk dalam kenderaan, duduk atas kuda. Pada zaman dulu dia atas kuda, zaman sekarang dia atas kenderaan, dia atas keretanya, mereka masih tak sampai rumah lagi sebab dia menyampaikan hukum-hukum Allah. Dia tak menangis di padang mahsyar. Yang ketiga siapa? Tentera-tentera. Mereka menjaga benteng-benteng negara di malam hari, di siang hari, di malam hari, menjaga negaranya daripada diserang oleh musuh. Dia menjaga malam hari. Nanti di negeri akhirat, tentera itu tidak menangis di padang mahsyar. Apa itu kalau pegawai suruh jaga di benteng negara, jangan merungut, faham? Apa aku kena hantar sini? Aku sepatut duduk keramat ni. Jangan merungut, faham? Dekat negeri akhirat besok aku dapat. Sekarang tak dapat kan? Farji'na na'mal salihah inna mukinun. Ya Allah, balikkanlah kami ke dalam dunia, kami dah yakin. Bila roh sampai sini, dah pintu taubat ditutup dah tuan. Tuan-tuan lupa kisah Fir'aun. Fir'aun ni sebelum dia nak ditenggelamkan dalam laut, dia roh sampai sini, dia nak minta maaf dengan Allah. Bukan minta maaf sebab dia nak minta ampun sebab dia banyak salah. Sebab dia takut dia tenggelam oleh laut. Itu yang dia nak minta maaf, Allah tak maafkan dia. Sebab itu dua kaedah yang bila roh sampai sini, kita nak minta ampun dengan Allah, pintu taubat tutup dah. Yang kedua, bila matahari terbit ke sebelah barat, pintu taubat tutup dah. Tentu lah. Ya? Tanda kiamat dengan 6 ke 7. Itu habis lah. Tapi wallahualam, kalau kita merasa tak merasa, tak tahu lah. Sebab bila akan tanda kiamat yang akhir sekali, akan keluar asap daripada bumi. Bila keluar asap daripada bumi, maka orang Islam menghidu, dia mati. Yang hidu ni, yang mati ni Islam. Siapa hidu tak mati, dia kapi. Tentu lah. Ya? Dia keluar daripada bumi. Inilah yang terakhir. Itu yang tak lama, ya, mereka senang, mereka bersukaria, maka tak lama kiamat. Yang bermula kiamat daripada air laut. Kedua, daripada bukit. Ketiga, daripada aras. Tuan-tuan, bab kiamat. Baiklah, tadi ba birun ketinggian. Ba alif adalah Allah. Ini ada kisah pada zaman awliya. Nabi bagi tahu daripada hadis Abu Hurairah. Pada zaman dahulu kala, ada seorang ibu, dia mendukung seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ni sedang menyusu ibunya. Tapi tu sebab tentang air susu kena mengaji, kan? Kena mengaji. Boleh tak suami itu minum susu bininya? Boleh tak isteri itu meminum susunya? Tuan-tuan nak tahu tak? Tang itu nak aje. Faham ya?
Hukum yang pertama, suami meminum susu isterinya adalah harus, tak berdosa. Boleh minum, balik ni minum ah. Ha? Ha? Ya, tak haram. Akan jatuh haram bila dia meminum susu isterinya sampai habis anak tak dapat. Ha, ni hukum fikih ni, ni hukum fikih. Ha, ya. Orang perempuan, ustaz, boleh tak kami nak minum susu kami? Kami pam-pam-pam, kami haus nak minum. Boleh? Sebab dalam hukum fiqh menyebutkan, setiap perkara yang halal kamu makan, kamu minum, maka halallah kamu minum dan kamu makan. Boleh? Tak masalah. Wah. Ya? Ha, ni hukum fiqh. Sebab itu, tuan-tuan, kita nak jadi bapak, kena mengaji. Nak jadi atuk, kena mengaji. Akhir zaman, kadang orang dekat luar, dia jaga aurat. Tapi dalam rumah, dia tak jaga aurat. Kadang atuk dengan cucu bandi telanjang. Bila time cuti hari raya korban, cucu balik kampung ni batuk. Tok, mandi tu jom. Mandi dengan atuk telanjang dalam air. Mandi. 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 Cucu jentik. Cucu yang jentik ni, kalau dia kenal apa tergantung, maka haram atuk mandi dengan cucu. Ha? Ha? Kalau cucu jentik, dia sepak. Dia tak tahu apa benda ni, sepak mengantung. Sepak apa dia tak tahu, maka tak haram. Sebab itu, bapak ni kalau mandi dengan anak dalam bilik mandi, isteri suruh mandikan anak. Kalau anak tu dia sudah mumayis, dia kena apa yang tergantung dekat bapak tu, maka haram. Tak ada ya? Sama kaedah mak. Mak kalau keluar pada bilik air, pakai tuala, ada anak yang sudah akil balik, melihat peha maknya, maka haram. Tak boleh. Kena faham? Ya? Kadang banyak orang tak faham mak ni. Kadang bukan tak faham, dia tak mengaji habis. Sebab itu, jangan mengaji di, jangan mengaji di YouTube, tuan-tuan. Belajar dengan guru sungguh-sungguh, bertalaki. Ya, ha, belajar buat aurat, belajar buat solat, belajar buat air susu, belajar buat anak luar nikah, belajar buat tentang nikah, belajar semua. Ya. Ha. Baiklah, ba alif adalah Allah. Ini kisah pada zaman aulia, ya. Sikit aku nak berhenti tuan-tuan, ya. Pada zaman aulia, perempuan anak ni nyusu-nyusu, maka lalulah seorang pemuda menunggang kuda. Kuduk-kuduk-kuduk-kuduk. Kata maknya, "Ya Allah, aku nak anak aku ni jadi macam pemuda tu. Kaya, ada kuda." Anak ni atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kanak-kanak ni bercakap, "Wahai mak, aku tak mau jadi macam pemuda. Aku tak mau jadi macam pemuda tu." Kenapa? Dia bongkak. Dia bongkak dengan Allah. Dia bongkak dengan makhluk Allah. Nampak, nampak. Maka tak lama, anak ni nyusu balik, nyusu-nyusu, lalulah seorang perempuan Habasyah. Dia ditarik oleh kuda oleh majikannya. Dia didera, dia dipukul. Semasa dia dipukul sampai mati. Dalam keadaan sebelum dia mati, mulutnya sebut apa? Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Kata mak ni apa? "Wahai Allah, aku tak mahu anak aku jadi macam perempuan itu, dihina, diseksa sampai dia mati." Anak cakap, anak lepas menyusu, dia lepaskan susu dengan mak ni, cakap apa lagi? "Wahai mak, aku nak jadi macam perempuan tu. Walaupun dia dihina, dia maki, dipukul sampai mati." Mak dengar dia sebut apa tadi? Hasbi Allah, cukuplah Allah, cukuplah Allah, cukuplah Allah. Tu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapa baca ni? Nabi Ibrahim. Pada ketika dia dibakar, dia baca tu lah. Itu yang burung datang, bawa air. Burung datang, bawa air, letak kat paruh. Titik, mak. Nabi Ibrahim cakap apa? "Wahai burung, aku kena bakar ni, kau bawa satu titik mana boleh padam." Burung cakap apa? "Wahai Nabi Ibrahim AS, aku nak bawa satu timba, mana lah kan? Aku bawa titik ya, nanti keretang, aku bawa titik, nanti keretang, bawa titik. Nanti dekat negeri akhirat, Allah tanya aku, 'Wahai burung, kekasihku kena bakar. Adakah kau tolong, tolong padamkan?'" Nampak tuan-tuan? Burung pun takut tentang neraka tuan-tuan. Ya? Ha, baiklah, tadi ba alif adalah Allah. Nun adalah, nun adalah cahaya keimanan. Hati ni tempat iman. Siapa duduk dalam masjid, siapa dengar kuliah, dia tak tahan lama, itu tanda iman tak kuat. Ya? Apa ustaz ni? Ramah lama-lama pula. Ni mana jemaah ni orang nak makan ubat kuat ni. Malah lama je lemah. Ya. Makan ubat kuat bahaya tuan-tuan. Otak bergegor. Ya. Ubat kuat tuan-tuan nak makan beli kat Facebook, hati-hati faham. Benda tu kalau tak ada cop halal daripada JAKIM, hati-hati. Sebab apa? Tak tahu tah dalam tu dah masuk daging biawak. Huh.
Tok masuk ekor balik bayar lah. Nak makan. Bahaya tuan-tuan. Ya? Ha. Kadang yang jual dengan yang buat orang kapi tak tuan-tuan. Ya? Hati-hati lah. Dia makan ubat kuat dia bahaya lah. Ya? Tu semayang dia kacau semayang. Allahu Akbar. Tak bergegor ni. Imam baca surah panjang. Bodoh imam baca panjang. Orang tak tahan ni. Tuan-tuan. Ya? Hati-hati kalau semayang, kepala ni hati-hati jangan goyang. Dia kalau goyang sekali tak batal. Kalau goyang macam ni batal. Sebab tak ada tomak ninah. Sebab apa? Dia ada hidung, dia ada mulut, dia ada telinga, dia ada mata. Ya? Ha, tu kena faham. Nak goyang sekali boleh. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak siap ada mana ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Oh, abang tu tengok aku tak puas hati. Boleh, tak batal. Sebab dia tomak ninah. Itu yang baru ni ada orang tanya aku, ustaz. Ada ustaz, dia ceramah kat YouTube. Ustaz ni ajak kita semayang Allahu Akbar, sop tu kosong, kena jalan begini. Dia tanya aku, apa hukum ustaz? Ini yang cakap ni ustaz hantu Cina. Mana dia dalam kitab suruh jalan macam ni? Dalam kitab sebut bila swab itu berlubang, langkah satu berhenti. Langkah satu berhenti. Itulah faham. Sebab itu kalau tuan-tuan, ya, aku nak terang masa terhad tuan-tuan. Terhad sangat tuan-tuan. Masa itu emas, faham ya? Bila-bila kita ada masalah garu, gatal, tuan-tuan hati-hati, jangan garu macam ni. Bila garu macam ni, itu semayang batal. Sebab tak ada tomak ninah. Nak garu boleh? Sam. Petukar kali, sam. Kalau orang lain tolong garu lagi batal. Nak garu lama-lama boleh. Letak satu jari garu lah. Setahun tak batal lah. Ni kaedah dalam solat. Itu kenapa dalam Al-Quran kata Allah fawailul lil musallin, celaka bagi orang semayang. Baiklah, alif adalah nun, adalah nun adalah cahaya. Aku nak terang bab korban ni semua panjang tuan. Nak cerita sampai besok pagi tak habis. Kalau aku cerita lama-lama tengah tinggal aku seorang lah. Dia kuliah agama kan dia lama-lama. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Tapi sebelum aku tutup. Ini tuan-tuan kalau tak ada benda ni dalam rumah, tuan-tuan kena cari benda ni sampai dapat. Ya, ini ulama bagi tahu, Nabi pun bagi tahu. Siapa nak selamat daripada gangguan syaitan, jin, dalam rumah kamu jangan tidak ada air zam-zam. Cari air zam-zam. Sebab jin, iblis, syaitan, dia benci dengan air zam-zam. Ada air yang dia benci, ada kayu yang dia tak suka, tuan-tuan. Kayu di antara dia tak suka, kayu sugi. Dan dalam, aku bagi ringkas je, kalau tuan-tuan ada sakit mata, senang eh. Siapa dah sakit mata, ada kena selaput mata, dah kencing manis ke apa ke semua, senang je ambil air zam-zam, titik je. Titik baca selawat. Ataupun baca Fatihah. Tuan-tuan, ya? Yeah? Dah orang amal dah, baiklah. Ya? Yeah? Tuan-tuan. Yang kedua, dalam rumah kamu, jangan tidak ada buah korma. Tuan-tuan makan lagi buah korma? Dua, tiga orang yang makan, hal lain tak makan lah. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, kenapa hospital tak ramai pesakit? Sebab pada bulan Ramadan kita makan buah kurma. Dan hadis sebut Nabi kata apa? Sesiapa yang memakan, sesiapa yang beramal setiap hari makan buah kurma 7 biji setiap hari, dia terhindar penyakit kanser. Dia terhindar penyakit makanan-makanan beracun. Dia terhindar penyakit dan terhindar daripada kena sihir. Amah, tuan-tuan. Sebab itu kita, orang kita banyak kena kanser sebab tak makan buah kurma. Tuan-tuan. Itu dekat Johor kan kena budak-budak kata ada kena makanan beracun. Cuba hantar buah kurma, bagi dia makan buah kurma. Tengok. Allah angkat penyakit. Tuan-tuan. Sebab dalam hadis Nabi cakap dah. Baiklah, yang ketiga. Dalam rumah kamu jangan tidak ada madu lebah. Makan madu lebah. Cara kaedah nak makan madu lebah sebelum tidur dan sebelum sarapan pagi. Minum madu lebah. Ya. Yang keempat. Kadang-kadang kaya. Dalam rumah kamu jangan tidak ada kasturi kijang. Ini ada dalam hadis. Sahih. Daripada Imam Bukhari, dalam kitab Nasaihul Ibad pada cerita tentang kasturi kijang. Baru ni aku ceramah di Kolak Angsa. Abang, bukan abang, akak ni, dia ambil kasturi kijang. Ambil, bawa balik lah balik rumah dia. Dia buka, dia renjih kat suami dia. Suami dia mengamuk. Lepas tu diam suami dia. Dah 3 hari suaminya, elok sekarang tenang.
Suami dia kata apa? Macam mana abang boleh jadi macam ni? Itulah, itu saya dia ambil kasut kijang dekat ustaz tu. Saya kenjih dekat abang. Sekarang ni dia masuk dalam air. Dia sebab tu kalau tuan-tuan untuk pengubatan dalaman, tuan-tuan masuk dalam air satu cawan, masuk dua titik. Masuk garam sikit, baca istighfar, baca Fatihah 3 kali, baca surah Ikhlas 3 kali, baca selawat syifa, tak tahu selawat syifa, baca selawat biasa 7 kali. Lepas tu baca bismillah la haula wala quwata illa billah. Masuk air, minum. Siapa ada satu santau keluar, siapa ada sihir keluar. Tuan-tuan, ini kelebihan kasut kijang. Dalam rumah kalau ada apa-apa spray. Siapa selalu menghidu, mencerdikkan akal. Siapa selalu menghidu, menenangkan jiwa. Ya, aku dalam rumah aku standby minyak ni. Kadang anak aku ada anak baby belakang tu, umur 8 bulan. Kadang dia menangis, bini aku sapu kan. Kadang aku menangis tu, bini aku sapu, aku diam. Ini kelebihan kasut kijang, tuan-tuan. Ya? Ustaz, mana nak dapat? Aku dah bawa keluar tu. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu, ambil. Tapi dah ambil payah. Siapa tak payah aku kejar ni, faham? Aku bawa benda-benda ni untuk menampung sekolah aku. Sekolah kami ni tuan-tuan, tuan-tuan ada masa lalu boleh singgah. Ya, dia tanah wakaf 12 ekar. 12 ekar. Jawa tahu kami Islam ke, Kolok Selangor ke. Adik Sultan Selangor, Tengku Zihan. Suaminya Tan Sri Syed Anwar. Setahun paling kurang 2 kali dia mesti datang. Dia datang ziarah sekolah kami, tuan-tuan. Ya. Untuk adik Sultan Selangor, Tengku Zihan. Ya, kalau aku bohong tuan-tuan boleh telefon ni. Faah, ya. Dia datang sekolah kami. Ya. Kasih kijang ni banyak kelebihan. Ya. Dan lagi satu, ada minyak oud dekat luar tuan-tuan boleh ambil. Siapa pergi Madinah, pergi Masjid Nabawi, ada bau macam oud, kayu gaharu, ni minyak dia ada dekat luar. Semua ni tuan-tuan kalau aku berniaga dalam masjid maka tak boleh, haram. Aku ni tukar barang. Tuan-tuan ambil barang aku, tuan-tuan infak pada jalan Allah. Ya, kami jual 120. Tuan-tuan nak bagi lebih boleh, kurang tak boleh. Faham, ya. Untuk menampung sekolah. Ya, sebab sekolah kami ni ada anak yatim, ada anak luar nikah, ada ibu tunggal, ada mu'alaf. Mu'alaf Cina, ibu tunggal. Suaminya ustaz dah meninggal lah. Umur 34. Itu yang paling muda. Yang lain semua 70 lebih. Tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan nak boleh telefon kat aku. Atau jumpa kat luar orang ustaz. Bagi saya nombor yang tu, yang umur 34 tu ustaz. Ya. Anda boleh jumpa kat aku kat luar. Ya. Nanti aku dah bagi tuan-tuan ngorak senarai. Faham, ya. Lepas tu hukum mengorak ni, apabila kita nak merisik, hukumnya sunat. Kalau kita mengorat, mendatangkan syahwat, maka haram. Tak boleh. Senang je. Ini aku tutup. Last. Tuan-tuan contohlah, ada perempuan belakang-belakang, salah seorang tuan-tuan suka. Ni hukum fiqh ni. Eh? Dia keluar je, tuan-tuan bagi salam. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Suara dia kecil. Waalaikumsalam. Nak tanya boleh? Maklumlah tentera suara kasar. Nak tanya boleh? Boleh. Dah berpunya belum? Ni nampak ni, aku bini orang, faham? Kalau dia kata bini orang, tak boleh. Kalau dia kata, saya ni masih single, tak ada siapa yang punya. Boleh berkenalan. Tak haram pun. Lepas tu, merisik ni, merisik bertunang ni. Tuan-tuan, kita tanya perempuan ni, dia adalah sunat. Tuan-tuan. Senang eh? Ya? Ini dalam Islam. Faham ya? Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Ada seandainya bab tentang pengorbanan tak cukup aku terangkan, aku minta maaf masa terhad tuan-tuan. Ya? Dan ada seandainya terkasar bahasa, ada menyinggung perasaan, pangkat bapa, pangkat abang, ada orang alih, ada pegawai dalam ni, ataupun hadis ada salah, Quran ada tersilap, minta maaf banyak-banyak. Ya, kalau tuan-tuan tanya aku pula, aku tak boleh jawab, aku minta maaf. Pesan guru aku dah cakap dah, kalau orang tanya kau tahu, kau jawab. Kalau orang tanya kau tak tahu, kau cakap tak tahu. Itu guru aku dah pesan je lah. Bila aku rasa cukup sampai kat sini, insyaAllah ada rezeki, panjang umur. Kita jumpa lagi. Kalau tuan-tuan nak tengok kuliah aku, tuan-tuan buka dekat YouTube, Ustaz Kuliah Ustaz Naha Afandi. Dalam tuan tengok. Ya, tuan boleh tengok dalam tu. Kalau tuan-tuan ada tak puas hati dengan aku, tuan-tuan mesej kat Facebook, Ustaz, tak puas hati Ustaz. Ya? Nanti aku balik. Tak puas hati macam mana? Ya, tuan-tuan. Ya? Aku tak marah, tuan-tuan. Aku dalam Facebook, orang maki aku, orang hina aku, orang kata aku diam je. Ya? Aku suka. Sebab apa? Sebab apa aku suka? Sebab pahala dia dapat kat aku. Lepas tu, tuan-tuan, jangan sekali-kali kita nak maki orang. Jangan sekali-kali kita nak hina orang. Jangan sekali-kali kita nak fitnah orang. Janganlah. Biarlah orang buat kat kita. Biarlah orang fitnah kita. Biarlah orang maki kita. Sebab apa? Bila dia buat jahat kat kita, dia buat haji, dia buat umrah, dia buat baik, dia sedekah, dia sembahyang malam, dia puasa, semua dapat kat kita. Tuan-tuan. Tapi syaratnya kita kena sabar. Itu je. Orang kata apa? Alhamdulillah. Katalah. Ya.
Boleh? Mampu ya, tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Ni hati kena bersih. Baiklah, aku rasa cukup baik kat sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabb Jibril wa ya Rabb Israfil wa ya Rabb Mikail wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan kami, Kau panjangkanlah umur kami agar kami panjang umur, kami boleh beribadah kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hajat-hajat kami Kau makbulkanlah. Segala masalah kami Kau selesaikanlah. Segala urusan kami Kau permudahkanlah, ya Allah. Dan matikanlah kami di dalam husnul khatimah, ya Allah. Allah maghfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.